Adakah anda tahu bahawa anda boleh dapat strok di saraf mata dan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba disebabkan oleh diabetes? Simptom seperti sakit kepala kerana darah tinggi, sakit atau sesak dada, kebas, itu adalah tanda sakit jantung. Anggaran statistik seramai 40% penghidap diabetes dengan separuhnya tak tahu pun mereka ada penyakit tersebut. Biasanya bila dah kronik sampai efek penyakit buah pinggang dan tiga serangkai, baru dah pesakit tu tahu. Anda yang mempunyai simptom tiga serangkai patut mencegah daripada penyakit ini berlarutan. Kami sarankan untuk amalkan teh telang biru sampah ini kerana ia formulasi bunga telang biru dan herba terpilih. Warna biru semula jadi yang dibuktikan secara saintifik mengurangkan paras gula dalam darah, diabetes, sakit sendi dan stres. Ramai pesakit tiga serangkai, terutamanya kencing manis ni, lepas amalkan teh telang biru sapa ni, alhamdulillah. Selepas itu pesakit tadi dah hilang rasa sakit sendi. Kebas-kebas tangan dan badan pun tak rasa letih. Paling bagusnya, ianya dapat selesaikan masalah susah tidur. Bunga telang bukan sahaja digunakan untuk buat nasi kerabu tau, tapi rupanya ada berbagai khasiat. Inilah rahsia orang-orang dulu kekal sihat. Beza bunga telang dari safa dengan bunga telang yang dipetik di sekitar rumah ni, ladang bunga telang safa memiliki medical certificate seperti FDA dan GMP yang mana dijamin kebersihannya, dijemur pada tempoh yang cukup sampai kualitinya sangat crunchy ya, dan insyaAllah bebas dari kulat dan racun kimia. Berbeza dengan bunga telang lain di pasaran yang mana kemungkinan tidak dijemur dengan baik, kemungkinan akan terdedah dengan kulat. Jadi teh telang safa ini insyaAllah selamat untuk diamalkan dengan bahan alami yang terbukti secara klinikal. Saranan saya, bermulalah dengan teh telang biru safa dahulu untuk keberkesanan yang terbukti berhasil. Mari cegah penyakit seawal 30-an.